Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Oke, sekarang saya berada di English Tea House and Restaurant yang bersebelahan dengan rumah Agnes Kid, yaitu di daerah Sandakan. Oke, sekarang ini saya mau makan menu spaghetti carbonara di restoran ini. Saya order minuman ice lemon tea dan Borneo Temptation. Okey, Borneo Temptation ni dia mengandungi pelbagai jenis buah-buahan, contohnya macam lemon, limau, apple dan lain-lain. Okey, saya makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kan kalau saya makan spaghetti, saya tengok dulu apa? Kuahnya. Kalau kuahnya cair tu mungkin saya rasa macam biasa saja lah, tapi kalau kuahnya pekat bermaksud dia punya spaghetti okey. Okey, dia punya kuah okey. Spaghetti carbonara yang saya order ni dia dicampurkan dengan ketulan-ketulan ayam ni dan garlic roti. Ni nah. Besarnya. Okey, kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Try kuahnya dulu. Oh ya. Di atas spaghetti dia letak cheese. Nah, kita try dia punya ayam. Okey. Lulus. Seterusnya kita gaul. Dia punya spaghetti. Kita katakan dia punya campuran sos. Okey, kita ambil bite yang pertama. Ayo. Kita pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Oke. Rasanya sedap. Selain daripada ayam, mereka juga menyediakan spaghetti carbonara berasaskan makanan laut. Jadi siapa yang penggemar makanan laut tu bolehlah kamu pesan untuk makanan laut. Tapi saya minat ayam, jadi saya pesan ayam. Suasana restoran ni kan amat santai lah, ala-ala Inggris begitu. Sebab sekarang ni kami duduk di atas kami duduk di bawah pokok dengan kawasan yang terbuka. Ada juga bahagian dalam, tapi kami memilih kawasan terbuka dengan pemandangan yang cantik. Puas hati. Kita boleh mengenyangkan perut dengan makanan dan mengenyangkan mata dengan pemandangan yang cantik. Dua dalam satu. Oke okay guys, jadi kamu siapa yang peminat, yang penggemar spaghetti itu, kamu boleh datang sini try. Puas hati. Dan harga pun berpatutan. Kalau macam mau bagi markah kan,
saya bagi 3/5 lah, 3/5. Kenapa saya bagi 3/5? Sebab itu cita rasa saya sendiri. Sebab kadang-kadang lain orang lain cita rasa. Nah, begitu. Oke, garlic breadnya ini lembut. Oke guys, sampai sini saja. Saya mau meneruskan makan dan bye-bye. Makasih.